Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan terkhusus mengenai perkembangan-perkembangan informasi terbaru seputar P-Network ya, atau informasi P-Network hari ini dan juga seputar cryptocurrency yang lainnya. Di sini saya akan membahas tentang 5 orang terkaya terupdate 2022 dari dunia cryptocurrency rekan-rekan. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membahas tentang 10 orang terkaya dari dunia kripto ya. Dan di sini rupanya sudah ada updatean yang terbaru di tahun 2022 ini. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi awal ya, ini CEO Binance atas nama Chen Peng. Di sini tidak masuk dalam daftar ini ya. Padahal beberapa waktu yang lalu saya pernah membahasnya. Untuk CEO Binance yaitu Chen Peng merupakan orang terkaya dari dunia kripto urutan nomor 1 rekan-rekan, dan sekarang sudah digeser oleh muka-muka baru ini ya. Silakan rekan-rekan lihat wajah-wajah orang terkaya ini. Oke rekan-rekan, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung cekidot saja. Oke rekan-rekan, langsung kita cekidot. Nah rekan-rekan bisa menyaksikan ya wajah-wajah baru orang-orang terkaya dari dunia cryptocurrency, dan di sini sebagai bentuk informasi di awal rekan-rekan. Banyak orang yang meremehkan proyek cryptocurrency ya. Nah termasuk pada proyek Bitcoin yang awalnya diremehkan, diragukan. Bahkan ada orang yang menjual Bitcoin ya, 10.000 Bitcoin dengan hanya mendapatkan pizza saja. Atau yang lebih dikenal dengan Pizza Lazo ya, dan beliau sekarang sudah menyesal menjual Bitcoin dengan harga murah dan tidak mengetahui perkembangan-perkembangan berikutnya ya, yang mana Bitcoin sudah melejit harganya sampai saat ini. Oke rekan-rekan, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan membahas siapa saja orang terkaya dari dunia cryptocurrency terupdate tahun 2022. Nomor 5, di sini ada atas nama Fred Ersang. Fred Ersang adalah seorang eksekutor atau eksekutif bisnis dan investor dari negara Amerika. Beliau merupakan salah satu pendiri dan mitra pengelola perusahaan investasi kripto Paradigm. Beliau juga merupakan salah satu pendiri exchanger cryptocurrency terkenal ya, yaitu Coinbase rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan pemain cryptocurrency mungkin tidak asing dengan yang namanya Coinbase ini ya. Dan di sini Fred merupakan salah satu pendirinya. Ya rekan-rekan, sebagai bentuk informasi, ini Fred Ersang ini lahir pada tanggal 10 Mei 1988. Usianya memang saat ini masih tergolong sangat muda ya, sekitar 34 tahun. Dan bisa menjadi orang yang terkaya ya, ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Seorang daripada Fred dari negara Amerika Serikat ya. Kemudian di sini tanpa berlama-lama saya akan mencoba ke urutan yang keempat. Di sini ada si kembar, Win Klewos. Nah ini rekan-rekan, Win Klewos ini ya. Kembar identik Cameron dan Taylor Win Klewos. Di sini beliau berdua merupakan pendiri daripada pertukaran mata uang kripto Gemini ya tahun 2014. Hari ini memproses sekitar 200 juta dolar per hari dalam perdagangan. Kemudian Cameron adalah presiden Gemini dan Taylor adalah CEO-nya. Oke rekan-rekan, dan untuk jumlah kekayaan daripada kedua orang ini ya, si kembar memiliki kekayaan di sini tercatat sekitar 70.000 Bitcoin di samping aset digital yang lainnya. Kalau kita asumsikan kalau kita hitung ya rekan-rekan dalam mata uang rupiah ya, 70.000 Bitcoin dikalikan dengan harga saat ini berapa ya rekan-rekan? Oke rekan-rekan, dan saya di sini berada dalam coinmarketcap.com mengecek harga Bitcoin ya, saat ini harganya 291 juta rupiah ya. Kalau kita hitung kekayaan daripada si kembar di sini adalah 70.000. Ini dikali, oke rekan-rekan, di sini 70.000 koin dikali 291 juta ya. Nah, di sini nolnya berapa rekan-rekan? Rekan-rekan bisa menghitung nolnya atau tidak di sini ya. Ini sangat banyak sekali rekan-rekan.
Oke, rekan-rekan, di sini saya cek kalkulator ya sampai angkanya tidak muncul ya. Karena banyak sekali nolnya dan di sini saya mencoba menggunakan kalkulator yang lebih canggih, maka akan ketemu segini ya rekan-rekan. Nolnya berapa ini ya rekan-rekan? Banyak sekali ya. Jadi di sini ketemu sekitar 20 triliun rupiah rekan-rekan untuk 70 ribu Bitcoin ya. Kekayaan yang sangat fantastis sekali dari dunia cryptocurrency ya. Oke rekan-rekan, langsung kita lanjut ke orang terkaya yang nomor 3 ya. Di sini ada atas nama Chris Larson. Beliau merupakan seorang eksekutif bisnis dan investor malaikat yang terkenal karena ikut mendirikan beberapa perusahaan rintisan teknologi lembah silikon ya, termasuk yang berbasis dalam pinjaman peer-to-peer atau pinjol ya rekan-rekan, fintech ya mungkin ya. Dan di sini untuk kekayaan daripada beliau, di sini pada April 2019, Larson dan yayasannya memberikan 25 juta dolar ya, sebagian besar dalam bentuk XRP ke San Francisco State University. Oke rekan-rekan, sumbangannya saja ini sebesar 25 juta dolar ya, ini sangat jos gandos sekali, apalagi jumlah kekayaan yang aslinya ya. Kemudian di sini saya akan mencoba melanjutkan orang terkaya yang nomor 2 dari dunia cryptocurrency ya. Nomor 2 di sini ada Brian Armstrong, dan di sini beliau merupakan eksekutif bisnis dan investor dari negara Amerika Serikat dan juga CEO dari platform cryptocurrency Coinbase ya. Jadi di sini untuk Coinbase pendirinya bukan satu orang ya rekan-rekan. Termasuk ada juga Fred ya, dan di sini juga ada Brian Armstrong. Kemudian di sini saya akan mencoba membahas lebih jauh lagi tentang Brian Armstrong ini ya. Seorang mantan insinyur perangkat lunak Iron, Armstrong mendirikan Coinbase di San Francisco tahun 2012 yang lalu ya. Nah, kemudian di sini Coinbase go public pada penawaran langsung di Nasdaq ya. Jadi di sini Coinbase melakukan IPO ya rekan-rekan, atau ini dalam bentuk saham ya. Nah, di sini di Nasdaq pada tanggal 14 April 2021 ya. Kemudian secara singkat mencapai kapitalisasi pasar sebesar 100 miliar dolar rekan-rekan. Ini sangat besar sekali ya. Kemudian di sini Armstrong memiliki sekitar 19% saham daripada Coinbase itu ya. Salah satu pendiri Fred Ersam juga meninggalkan perusahaan pada tahun 2017, tapi masih memiliki 6% sahamnya ya. Mungkin kalau kita bisa menghitung daripada 19% saham Armstrong di dalam 100 miliar ini ya rekan-rekan, kita bisa menyimpulkan berapa jumlah kekayaan daripada Armstrong ini ya. Oke rekan-rekan, di sini saya mencoba menghitung dengan menggunakan kalkulator canggih ya. Maka akan ketemu jumlah kekayaan Armstrong sekitar 266 triliun rupiah rekan-rekan dari total 19% kepemilikan sahamnya ya. Ini angka yang sangat besar sekali ya, sangat jos gandos dan sangat legit sekali ya. Kemudian di sini yang pertama ya rekan-rekan, urutan yang pertama di sini ada Bankman-Fried, orang terkaya dari dunia cryptocurrency yang terupdate terbaru 2022 ya. Samuel Bankman-Fried, dan di sini juga dikenal dengan inisialnya SBF. Seorang pengusaha, kemudian miliarder dan investor, laki-laki dari Amerika Serikat ya. Dia adalah pendiri dan CEO FTX, pertukaran mata uang kripto, dan FTX US, afiliasinya di Amerika Serikat ya. Rekan-rekan, dan di sini saya akan mencoba mengambilkan informasi yang paling pentingnya tentang beliau ini ya. Investor menilai FTX sebesar 18 miliar dolar pada tahun 2021, membantu menjadikannya salah satu orang terkaya di bawah 30 tahun ya. Ini sangat mantap sekali, masih muda di bawah 30 tahun dan masuk orang terkaya di dunia ya. Ini sangat jos gandos sekali, dan beliau ini juga masuk dalam sejarah rekan-rekan. Nah, ini sangat fenomenal sekali ya tentang sosok daripada Samuel Bankman-Fried. Mungkin saya lebih senang memanggilnya dengan Batman ya, atau Batman rekan-rekan. Ini sangat jos gandos sekali ya. Nah, kemudian di sini pertukaran dan operasinya di Amerika Serikat mencapai penilaian gabungan 40 miliar dolar pada Januari 2022 ya. Ini sangat besar sekali angka-angkanya rekan-rekan. Tentu saja di sini orang-orang hebat ini tidak lahir secara sembarangan atau kebetulan ya. Mereka memiliki visi dan misi, tentunya juga memiliki pandangan yang luas
dan juga memiliki wawasan yang cukup mumpuni di dalam dunia bisnis, dalam dunia cryptocurrency, dalam dunia blockchain dan lain-lain ya. Karena di sini seiring dengan perkembangan zaman dan juga seiring dengan ini rekan-rekan, kemampuan atau kecerdasan seseorang, maka akan berbanding lurus dengan harta yang akan diterimanya ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Dan beliau orang-orang ini sudah mendapatkan imbalan atau hasilnya dari kecerdasan mereka itu ya rekan-rekan. Nah mungkin untuk para mining-mining Binance Work di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia bisa berkaca tentang hal ini, bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil dan tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Maka dari itu saya selalu memberikan informasi-informasi terupdate seputar cryptocurrency, terkhusus mengenai perkembangan-perkembangan Binance Work yang terbaru rekan-rekan. Semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi ya. Dan saran dari saya, selalu klik tombol petirnya dan juga garap project yang lainnya. Dan jika rekan-rekan suka, silahkan klik like dan tinggalkan komentar rekan-rekan dalam kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Terima kasih.